Hasil survei elektabilitas bakal calon presiden berdasarkan pengguna di media sosial. Siapa yang paling populer di kalangan pengguna media sosial di Indonesia? Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, ataukah Anies Baswedan? Berdasarkan hasil survei yang dirilis LSI Deni JA, Prabowo Subianto bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Walaupun baik Ganjar dan Anies juga unggul di beberapa platform media sosial. Berikut ulasan lengkapnya. LSI Deni JA melakukan survei Pilpres 2024 terhadap pengguna media sosial dengan menyasar 1.200 responden. 1.200 responden terdiri dari 65% pengguna WhatsApp, 53,2% pengguna Facebook, 51% pengguna YouTube, 37% pengguna TikTok, 35% pengguna Instagram, 24,6% pengguna Twitter. Survei tersebut dilakukan dengan waktu pengumpulan kurang lebih selama 2 minggu, dari 30 Mei hingga 12 Juni 2023. Berikut hasil survei LSI Deni JA terkait pemilihan presiden berdasarkan pengguna medsos. Melihat survei tersebut, Prabowo Subianto unggul di Facebook dan YouTube. Sementara Ganjar Pranowo dominan di WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Sementara Anies Baswedan hanya di Twitter saja. Berdasarkan data LSI Deni JA, elektabilitas Prabowo Subianto naik menjadi 34,3%. Diikuti Ganjar Pranowo yang turun 32,7%. Dan Anies Baswedan 22,1%.